Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan diskus merupakan ikan air tawar dengan nama ilmiah Simplicidon dan termasuk ke dalam genus Cichlid. Diskus merupakan ikan asli dari lembah sungai Amazon di Amerika. Seperti halnya ikan Cichlid dari genus Pterophyllum, semua spesies ikan diskus memiliki bentuk tubuh yang pipih ke samping. Berbeda dengan ikan dalam genus Pterophyllum, pada ikan diskus tidak terdapat sirip yang memanjang sehingga membuat ikan ini memiliki bentuk yang lebih bundar. Bentuk tubuh inilah yang menjadi asal mula nama umum mereka, yaitu diskus. Sisi-sisi ikan ini seringkali bermotif warna hijau, merah, coklat, dan biru. Beberapa varian yang lebih mencolok adalah hasil pembiakan selektif oleh akuaris dan tidak terdapat di alam liar. Ikan ini biasanya mencapai panjang 12,3 sampai 15,2 cm. Tetapi jika dibiakkan di penangkaran di klen, panjangnya dapat mencapai 23 cm. Ikan diskus dewasa umumnya memiliki berat 150 sampai 250 gram. Ikan diskus menghuni tepi danau dan sungai, dataran banjir di lembah Amazon, di mana mereka merupakan bagian dari fauna ikan neotropis yang sangat beragam. Spesies Simplicidon diskus termasuk pada habitat sungai air hitam. Namun secara berkala, habitat ini mungkin mengalami banjir air putih dalam waktu singkat. Spesies Simplicidon tarsu ditemukan di sungai berair hitam ataupun putih. Dan spesies Simplicidon aegupaciatus juga ditemukan di sungai berair jernih. Sekian dari Predator Sis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.